enggak terima. Bina orang. Lebih baik jadi TKW daripada duduk kau mah kan. Jos semangat TKW. Mulut-mulut turuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Dul kundul kundul kucrut. Iya, kundul kundul kucrut. Enggak apa-apa mukaku di sini ketok peteng, Bu. Kali ini pemirsa, ya Allah muka ibuku. Hari ini, Bu, ya. Aku dapat message dari orang mana, Bu? Malaysia. Iya. Ya, ini komentar tentang yang kemarin aku ngoceh-ngoceh. Bu, sama setuju enggak lah anakmu ngoceh-ngoceh kayak ngono? Setuju, soalnya orang enggak bener Kak Tisit Joni. Mangkel wis seneng aku lek ngamuk-ngamuk ngono iku kurang ajar carine. Mangkel, Bu. Kak ya sing mung guyu dede. Bu, rungokno iki ya, tapi sama enggak usah kaget ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampean ngriki ya. Nggih. Duh, ibuku mukae langsung sanger ya. Iki reaksi video apa jenenge anu ne orang Malaysia dulu. Lihatin komentar dari kemarin yang aku di apa TKW dibilang miskin. Cari utangan untuk sangu. Memang cari utangan buat sangu, Bu ya? Iya, tapi kok ngerti deh. Aku harus ngomong omonganmu ya, bono bener mas. Ya, ini liatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo nguyu tapi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu yang orang ingin TKW itu ya. Kurang ajar betul ya. Kurang ajar betul ya. Paham, Bu, Ibu. Pakai bahasa itu. Ini orang Malaysia asli. Enggak terima. Ini orang. Lebih baik jadi TKW daripada duduk kau mah kan. Jos semangat TKW. Harap duit orang tua, duit istri. Waktu dia dah main perempuan pula. Dasar laki-laki tu mulut turuk. Bukan turuk tau etil barang. Karena kan kadang-kadang ada lagi yang lagi dianu karena TKW, kan kemangkel karena PDW kayak gitu loh. Ditolak paling ya. Ditolak. Nah, menurut aku ya seperti itu. Karena banyak orang yang modus TKW, Bu Mesake. Saya ulangi lagi. Buka mulut bibir turuk. Lambe turuk. Nomor mana? Tapuk itu lambenya. Tapuk itu lambenya, jare. Biar makan buruk meleleh itu. Mau kawin tak punya duit, jadi mau ditumpai perempuan kan tak bayar. Kalau laki-laki tumpai perempuan bayar kan. Kalau perempuan tumpai laki-laki duit. Tak bayar, tuh udah mau dia. Cakap dengan orang miskin-miskin, kalau orang kaya tak merantau, dia pun kalau kaya tak kerja lagi, cukup makan turuk saja. Cukup makan turuk saja. Bu, itu aku enggak ngerti, Bu, bahasa turuk itu. Turuk itu ya kandongan. Aduh, memang itu ya. Ini orang Malaysia asli. Hatinya sakit. Kadang-kadang ini bukan bekas TKW bisa juga, cuma ngeresapi kurang ajar. Ini orang asli orang Malaysia, itu mungkin orang Indonesia nikah sama orang sana, dibelani ngerantau demi bisa menyenangkan hati orang tua. Aku dulu kan juga kayak gitu, Bu. Umur berapa dulu aku udah ngerantau? Gimana perasaannya sampean tak belani merono golek duit? Ya nangis aku. Ya. Sano ya. Tahu-tahu di sana dihina malah orang itu. Malah betil-betil loh. Gak pakai rok ae, gak pakai baju ae, laki-laki kok gitu. Jadi buat mbaknya harus semangat ya, dihina model kayak ngopo TKW baba nih. Oh ya gak enak, tak celatu. Tapi orang TKW ku termasuk bagus.
Nah, kenapa enggak sombong kalau ada buktinya? Kalau enggak ada itu malu-maluin. Tapi kalau ada, kalau sombong ada, kan? sombong kan enggak apa-apa, memang kenyataan ono kok. Iya, maksudnya itu bukan sombong, Bu, lebih ke bangga. Iki lho, Rek, hasilku. Teko TKW kan ngono. Iya kan, kalau enaknya jadi TKW iki, dia mindsetnya itu mulai berubah. Iku ngene, Bu, aku bisa mandiri. Enggak selalu menggantungkan orang tua, keluarga sama suami. Bangga. Meskipun mereka ngomongnya tulang rusuk ya, padahal mereka bisa jadi tulang punggung. Yang tadinya iku mau apa jenenge? Ya masalah sedikit dibantu, masalah sedikit akhirnya masalah besar dia sendiri yang apa jenenge bantu kayak gitu kan kadang-kadang, Bu, ya. Maksud pun piye lek ngarani yo. Masih orang bicara kayak gitu belum tentu dia bisa ngatasi. Betul, belum bisa bantu orang lain kadang-kadang. Coba cangkeman tok kok niku, Cak. Kayak gitu ya, Bu, ya. Mangkel aku, itu tak pisu Bu ya. Woi, kok iki lagi mendem rujak teletong ah. Paling mangan pencit trucuk-trucuk gitu. Soge urung karuane cangkeman kayak gitu, Bu, ya. Biarpun dia soge kan enggak boleh ngomong gitu. Iya, bener sih. Kita enggak boleh merendahkan orang lain. Semua orang itu sama, Bu, yo. Soge enggak kan itu loh enggak senengi kadang-kadang. Jaga dari omongan. Biarpun sekarang gini, Ul. Orang kaya enggak punya teman itu soro. Biarpun orang miskin banyak teman itu banyak yang nolong, enak. Betul juga. Enggak ada bandingannya miskin atau kaya itu bukan. Bukan uang kalau enggak bukan pokoknya, wis. Tapi lek uang enggak duduk ya apa? Dewe kecau-kecau. Tapi ya juga dulu saya enggak punya dina orang yang banyak. Sekarang ae diwawu-wawu orang. Ngono curhat ya sama? Iya. Dituduh nyolong apa dulu ibu saya? Dulu saya dicuruh diaran nyolong pasir sak. Rong timbo orang enggak punya kok diaran nyolong pasir. Kalau mau nyolong udah dari dulu enggak perlu aku juga. Saya keluarga saya tuh biar enggak punya tuh. Ada utang nyaur. Kadang nyuri itu orang apa? Haram enggak boleh. Karena dari kecil aku memang diomongin sama mak saya jangan lakukan sesuatu hal yang haram. Udah usaha aja, usaha nanti suatu saat kamu bakalan dapat hasilnya. Bapak dituduh apa? Nyolong apa? Ayam. Ya Allah ya kan. Soalnya kita enggak punya uang. Aku dituduh apa? Nyenuk. Nyenuk. Dulu ada tetangga saya itu yang bilang aku juga ngelontek. Ngelontek. Di Madiun. Iya. Ya, banyak orang yang tahu katanya. Tapi saya enggak putus asa menurut itu aku bel kamu. Nyatanya di Hong Kong ya. Orang Singapura. aku di Hong Kong pas waktu itu di posisi Singapura, Hong Kong. Di Hong Kong. Udah di Hong Kong, lama tak pulang. Aku kan 6 tahun dulu ya baru pulang, Bu, ya. Katanya banyak tetangga itu bilang ketemu aku di Madiun. Di Kediri. Di Kediri, di Madiun, di Surabaya. Banyak orang yang tahu. Weh. Soalnya kita kan enggak punya, jadi ini orang meremehkan ya. Jaman biyen enggak ono Facebook, enggak ono anu Bu, WhatsApp. Jadinya ya enggak ngerti keadaannya anaknya kayak gimana, paling-paling bisa telepon sediluk-sediluk karena dulu kan masih pakai pulsa, Bu, mahal, Bu. Gajiku cuma 400 ya enggak nutut aku sewulan telepon Bu ping 4 untung-untungan ya, Bu, ya. Makanya saya enggak heran. Udah tebal di orang kemana-mana enggak. Aduh, saitil ya enggak kaget. Soalnya kan itu. Tapi ya itu kalau dihina kayak gitu malah tambah tak trek kan kayak gitu, Bu. Cekne apa biar dia viral dan dia terkenal. Ya, Sule Ismar terkenal lah dipisui wong akeh kayak gitu. Durung ngerti the power of TKW arek-arek terancine. Lek mereka dikumpul ning ngono ku ya ajur bias mukang. Kayak gitu kan. Ngendi sik sing ilokno? Gak ngerti, Bu. Kok iso ngene iki lek anu lek menjatuhkan harga diri ni wong lanang sih. Memang ada banyak sekali TKW yang dihapusi karena bojone. Iya kan? Duitnya ditarik. Kadang-kadang laki itu nyuruh sing perempuan kerja. Dari seneng-seneng. Tahu-tahu. Kirim surat katanya bikin rumah. Bikin apa? Roti gaya rabi. Silak ya. Apa? Kawin siri. Ngono kurang ajar. Banyak. Wong lanang kurang ajar. Banyak. Jadi enggak semua laki-laki tapi akeh yang model seperti itu. Mangkane TKW nang kono sampai suwe-suwe. Karena apa kerja? Padahal di sana soro ya. Kerja 12 tahun, Bu. Wis kan dia nikah kerja 12 tahun entek digawe lanangane tok.
mulai dari nol lagi Bu. Ya Allah, puluhan tahun neng kok ngomong dihapusi karo lanang. Oh, apa diremen wong ya Allah, kok temen-temen wong lanang ngomongnya. Tapi lama kelamaan awak dhewe malah curhat, Bu. Wis gak usah, wis. Ngomong nopo malah dadi tumbuh gibah kira Bu ya. Emak saya ini lagi ngantuk. Nggih pun thank you yang udah nonton, jangan lupa like and subscribe. Satu hal, jangan suka menghina orang lain. Apapun itu, tol. Lihat dirinya sendiri ya, betul benar apa enggak. Ngoco itu nih Bu ya. Kon ngilu. Ngilu, ngoco. Ngilu bayangkan ya apa ya cok keras keras ya. Karena apa sak sugi sugi nih awakmu kalau kun faya kun 5 detik ayo dari kiri. Makanya itu ya. Ini aja wis baru. Kapok. Gipun thank you yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Semoga kalian semua itu kita Amin. Semua buruk. Sehat walafiat. Lancar rezeki ini. Amin. Dihindarkan dari sifat-sifat sombong seperti ini dulu. Ya, amin. Amin. Insya Allah. Gaya. Insya Allah. Gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ibu dulu kan. Dulu kan. Dulu kan.